Wah, itu dia tuh. Nah, itu tempatnya kayaknya. Dia terbang dari situ tuh. Apaan itu, para layang? Iya, itu namanya para layang. Wah, seru ya. Kita coba apa? Lo benar pengen? Pengen. Gue juga pengen, kita cari aja nih. Gampang sih, nggak tahu deh. Terus sih pasti. Jadi berapa lama ya sih latihannya? Untuk latihan? Seminggu? Tahu nih. Mahal nggak ya? Kayak burung elang itu tadi lihat dari bawah. Kok nggak datang-datang ya orangnya? Lama kali mereka jalan kali naiknya. Ntar lagi. Itu dia tuh. Itu kali orangnya ya. Yuk kita ngobrol aja yang ini. Halo, Arlan. Arlan. Ini kita mau nanya tentang para layang. Terus tertarik terbang? Mau terbang sendiri atau mau tandem? Pengen bisa sendiri sih, tapi kalau emang gimana sih prosedurnya, yeah, apa? Gimana dulu nih bahayanya apa? Enggak bahaya, pokoknya berdua, yang di tandemnya di depan, ntar yang master tandemnya di belakang. Tapi kalau pendidikannya ya? Ada pendidikannya, paling 2 hari ya. Setelah latihan sentul, ntar Biasanya mulai jam berapa tuh? Jam 8, jam 9, sampai pagi, ya? Sore. Kapan rencananya Mas Rama? Tanya bisa. Tapi aman tuh ya? Aman, latihan dulu, di sentul. Oh, ya udah, kalau mau besok ya. Iya, yeah, boleh. Nah, besok ya. Yeah. Udah nih, langsung mulai nih besok nih. Siap. Ya. Oke. Besok ya. Oke.